Ya, oke sob guys, kembali lagi bareng gua Aina di channel kita Aina Channel ya. Udah lama ya kita nggak main Bus Simulator Indonesia dan kali ini kita main Euro Truck Simulator 2. Oke, enggak coy. Ya, kenapa? Ini apa coba? Ya, ini apa coba? Ada nasi ayam. Ya, oke, kenapa gua main Euro Truck Simulator Indonesia? Ya, sambil nunggu Euro Truck lagi. Sambil nunggu yang namanya Busit versi 2.9 keluar, jadi kita selingin main game ini ya coy ya. Dan sorry banget kalau suara saya nggak kedengeran jelas karena saya lagi agak kurang enak badan, jadi badannya kurang enak, mungkin kurang garam coy. Nah, dan kali ini video kali ini gue bakalan review mod mod grafik SMC Scriamo Mod Collections by SMC ya yang paling gue kenal ya Gilang Wisnu ya. Dan ini gue pakai mod JetBus SHD 2 plus yang 3 entah apa ya stikernya, tapi bentuknya matanya masih JetBus 2. Dan ini editan EP3 Muhammad Husni B siapa gua lupa, pokoknya dapatnya dari email gitu ya. Dan seperti inilah review grafik, dan dia cerah ya coy grafiknya, padang coy. enggak padang ya, nama apa ya, ya pokoknya cerah gitulah. Dan ini bagus banget. Coba kita hidupin mesinnya dulu. Oke, mantap jiwa coy. Dan di sini ada mobil, kita minggir dulu nanti ketabrak. Oke, coba kita hidupin lampunya. Oh, nah di sini ini grafik top tapi ringan. Asal kalian tahu aja, ini scalingnya cuma 200 dan tapi dia udah greget banget ya coy ya. Dah, gua nggak tahu entah kenapa tapi bisa greget gini. Kemudian pokoknya mengkilap lah ya. Oke, langsung aja kita coba jalan. Oh ya, gua lupa. Sen asik running sen persennya bisa jalan coy ya. Oke, kita pengen coba jalan ya. Oke, klakson dulu guys, kasih sapaan. Oh bukan yang ini. Oh ya, oke, masuk Pak Eko. Oke, kita jalan pakai Pandawa 87 GAA. Dan buat kalian yang pengen tahu ini mod map apa ya, pasti udah bisa familiar ya, yang rumahnya Jawa ya, mod map Jawa versi 7.2. dan ini ETS saya, ETS Tani versi 1.30. kenapa Tani ya, karena belum bisa beli yang di Steam. Nggak apa-apa, yang penting kita main ETS dulu ya. Dan kali ini ya seperti ini interiornya, cukup lumayan detail di grafik yang cukup lumayan medium lah ya. Scaling cuma 200 lo bayangkan, padahal ultranya scalingnya 400. Dan kali ini gua bakalan coba fokus nyopir. Dan mod trafficnya gua nggak pasang mod yang berat, cuma mod ringan aja, karena ini laptopnya laptop kentang, jadi saya nggak berani pasang yang berat coy. Oke, terus kemudian ini grafik awannya ya, awannya ini penuh, skyboxnya itu penuh dengan gemerlap awan, pokoknya keren coy ya. Gak nyesel deh download mod grafik ini. Kemudian LED reborn sama spesial lebaran. Ya ini kenapa saya pakai bus EP3, sebelumnya saya recommended banget buat beli mod EP3 ini, karena kalau kalian beli mod EP3 ini banyak bonusnya coy, seperti mod bus yang sudah diedit sama mereka-mereka yang sudah mau mengedit dan free. Ada juga sih yang disel, tapi banyak yang free dan keren-keren. Kemudian nanti bonusnya ada LED, pokoknya banyak banget coy. Ya harganya cukup terjangkau dan kalian bisa cari informasi buat pembeliannya. Kemudian untuk map Jawa versi 7.2 nya itu mapnya free BYD kalau nggak salah, D nya siapa gue tahu, lupa coy. Oke, belok. Oke, lupa jalannya gue. Pokoknya ini mapnya free, semuanya free kecuali mod busnya ya, sama mod grafiknya ini free. Dan ini grafiknya keren banget coy ya, bisa mengkilap. Andaikan saja 2.9 nanti seperti ini, yaitu mereka yang ingin. Kalau gua sih enggak, soalnya ya berat coy. Apa ya, HP dipaksain kayak gini ini sungguh berat banget coy. Oke, itu tadi trafiknya ya, trafiknya enggak rame, emang saya buat enggak rame biar enggak lag berat, enggak lag parah. Dan ini di kisaran jam 14.07 alias jam 2 siang di map Jawa versi 7.2, kebiasaan busit ya. Oke, sambil jalan kita sambil ngomong busit. Dan buat kalian yang pengen fokus sama jalan silahkan, tapi saya mau ngomong busit versi 2.9.
Nah, ini kenapa ya lama banget diupdate? Saya dengar-dengar sih ada isu kalau ada busit mode traffic. Jadi itu yang membuat busit itu ditunda update-nya karena ada yang berhasil membobol res atau binnya ya. Mungkin itu ya. Kerutuk, asik. Terlalu cepat. Mungkin itu tuh kemudian livery yang ada di trafficnya itu diganti. Mungkin sih coy ya, tapi gua nggak tahu juga. Kemudian daripada itu untuk bentuk suatu enggak. Terus 2.9 apa yang baru ya? Seperti bocoran sebelumnya pasti ya, map Sumatera, dan ini udah enggak sabar. Pokoknya update langsung buatkan video reviewnya, dan ini udah November dan katanya bulan November ini bakalan diupdate. Kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja dari tim Aleo-nya. Kemudian apa yang kita bahas lagi ya? Mungkin mengenai itu saja. Mengenai ETS 2 buat kalian yang pemain ETS 2 ya atau temennya main ETS 2 silahkan disuruh subscribe channel ini, karena insya Allah kalau penonton ETS 2 di sini banyak, saya bakalan adain gift. Enggak mungkin lah, kita nanti dulu, kita review mod-mod dulu yang entah mod free entah mod sell, kalian kita banding-bandingan mod ya, bukan mendukung atau membanding-bandingkan mana yang terbaik, tapi kita cari solusi mod mana yang worth it buat dipilih lebih kentang seperti lagi saya. Oke, masuk Pak Eko, blong kanan. Oke. Wah, kita udah masuk hutan apa? Wesh, oleng coy busnya. Anjir. Ya, seperti ini. Dia pakai settingan medium. Kalau nggak percaya, kita bisa berhenti dulu. Oke, kita SG. Oke. Nah, di sini ya kita option. Lihat. Saya pakai ini loh, scalingnya cuma 200 MLA-nya, semuanya off loh ya. Di high, low, low, high, high, ultra, medium, low, low, high, dan ini pokoknya seperti ini bentuknya, ini low. Kemudian dia di bentuk keterangannya hampir saya cerahkan, tapi tadi saya pernah coba ya seperti ini terangnya. Kita bakalan coba seperti apa biasanya. Jangan lupa ini adalah SMC ya, mungkin kerennya seperti ini aja ya, tapi ya terserah kalian. Tapi sumpah ini grafiknya keren banget. Tapi nggak enak ya kalau nyetir dari luar. Oke, terus kemudian kalau kalian download ya di link deskripsi video saya sudah ada, tenang aja dan tenang banget ya, kalian tinggal download aja. Saya sarankan kalau mau download kalian harus gabung ke grupnya dulu, Scramo Mod Collection, kalau kalian pengen link downloadnya ya. Tapi saya sudah cantumkan link download buat dimana dapetin linknya, jadi saya kasih link downloadnya, bukan link download langsung tapi link buat menuju link downloadnya, karena mod ini dari grup, jadi saya takut buat nge-share-nya karena juga bukan saya sendiri, jadi saya menghargai autornya SMC, Scramo Mod Collection. Autornya yang utama yang paling saya kenal sih ya si Mas Gilang ya, terima kasih atas modnya karena udah diberi ini free coy, mod ini sumpah beneran free dan keren banget. Apalagi kalau ini mod ini yang ini udah dilengkapi dengan 4K res, tapi belum saya download soalnya 800 berapa MB gitu ya, jadi males ke warnet buat downloadnya coy. Kenapa saya download di warnet, soalnya dia cepet, kemudian ya 1 jam cuma ya paling enggak ya 5000, jadi ya gak ngabisin banyak uang lah, 5000 udah dapat bergiga-giga cuy ya. Oke, jadi ini udah menit keberapa nggak tahu ya, dan kita masih jalan. Kita bakalan coba ngeblong dulu ya guys ya, pakai lagu yang entah apa ini lagunya, nggak tahu ya, soalnya saya ini main gak pakai lagu, jadi nanti saya edit ya. Seperti itulah kebiasaan saya, editing dan editing cuy. Oke lah, kalau dan maaf banget kalau suara saya nggak kedengeran jelas karena record saya ya, jadi dua, satu di HP, satu di laptop saya sendiri, dan ini malam Kamis saya record, entah kapan saya uploadnya juga nggak tahu. Oke, Sugeng Rahayu sampai di sini coy, dan kita sudah masuk ke alas lagi ya, mungkin alas apa nggak tahu. Oke, terbang tinggi melayang ya. Oke, dan ini no lag loh ya, kalian bisa lihat no lag walaupun nggak sampai 30 fps, tapi perasaan saya ini udah worth it banget buat dimainkan. Oke, hampir saja nabrak coy.
Oke guys, maaf tadi videonya kepotong karena bandicam saya cuma bisa nampung 10 menit. Jadi kalau sudah 10 menit ya, dia bakalan berhenti sendiri. Dan ini video ambilan kedua, soalnya saya belum dapat bandicam yang crack cuy. Setidaknya saya masih berjuang untuk mencari. Oke, tenang saja, bakalan saya carikan untuk kenyamanan video dan utilitas yang lebih baik. Dan utilitas itu apa cuy? Utilitas itu apa? Gak tahu cuy. Waduh lah. Ya, ini dan jalannya sepi banget. Gak tahu entah kenapa ya. Gambarnya agak putih-putih gimana gitu. Gak tahu apa itu karena cahaya laptop saya atau VGA laptop saya, tapi gak tahu. Tapi ya kalau kalian bisa coba sendirilah di laptop kalian sendiri ya. Dan buat kalian yang pengen review mod apa gitu ya, nanti saya review ya. Setidaknya yang free lah ya. Kalau sale ya, kalau saya belum punya ya nggak saya review. Dan insya Allah ini saya mau beli genternya si TE-Dot ya, yang harganya murah dan syaratnya nggak usah pakai KTP coy. ya saya mau beli itu karena ya saya pengen banget coba ini gimana sih rasanya bergenter ya, nggak terlalu boost terus. Dan ini saya juga sudah masang mod truknya, insya Allah bakalan saya upload videonya juga setelah video ini di upload dan saya bakalan janji. Dan asal kalian tahu ya, channel ini sudah saya kembangkan menjadi dua game, yaitu saya fokuskan ke ETS 2 dan Busitnya. Tapi saya lebih fokus ke Busit karena ya tanpa ada Busit channel ini nggak bakalan berkembang. So respect to Busit, Busit selalu always number one. Walaupun saya sudah punya ETS 2, tapi jujur banget saya sering banget mabar sama teman saya Busit. Ya walaupun saya nggak mabar sama teman-teman yang semuanya yang nonton channel saya, karena gimana ya, soalnya itu mabarnya privat ya, sesama mungkin satu kelas atau ya kalau nggak ya kerabat keluarga terdekat lah ya, pokoknya penyambung silaturahmi lah. Busit is the best. Dan catatan buat Maleo, kami semua menunggu atas Busit versi 2.9. jadi oke lah, cepet di update ya cuy, saya nunggu. Saya udah nggak sabar gimana rasanya. Os sorry bro, waduh sakit itu pasti. Anjir, kena cuy. Sorry, gara-gara ngomongin jadi aneh ya. Gua kalau kayak gini kurang fokus di jalan, mungkin kita harus fokus ke jalan dulu. Oke, bahas Busitnya nanti cuy ya. Oke, kita fokus ke jalan dulu. Ini lampu merah, bodo amat. Ush, langsung ditabrak cuy. Maaf cuy, gila anjir. Oh sorry. Ya seperti inilah grafiknya. Untuk pepohonannya ya, BYXRGM Next Gen yang versi final. Jadi ini mod grafiknya campur-campur, yang flare-nya dari SMC, grafik dari SMC, base dari SMC. Tapi untuk vegetasinya atau buah-buah, bukan cuy, masa ETS buah-buahan, apa ya namanya, kayak pepohonan, itu lebih ke Next Gen XRGM Next Gen yang final version. Jadi Next Gen udah final ya, aneh kan. Ya nggak apa-apa lah, pokoknya keren ya. Kerennya itu gimana ya cuy, contoh ya, itu kayak gini loh, itu bisa mancar gitu loh ya, seperti reflectionnya itu keren. Kemudian di pelek bisa kalian lihat sendiri ya, walaupun agak 8 bit karena laptop saya belum kuat dan mumpuni ya, mau gimana lagi. Tapi ini udah apa cuy ini aja. Oke, kita bakalan coba jalan. Oke sip, kamera 1, kamera 2, kamera 3, kamera 4. Oke, kita coba jadi penumpang ya sekali-kali. Ah, bosen lah jadi sopir mulu dah. Mangkel juga cuy. Oke, kemudian gak ada yang perlu dibahas lagi mungkin ya. Dan maaf kalau ada suara-suara yang noise-noise dari luar atau suara saya yang aneh, karena ya saya record gak di dalam studio ya, karena saya gak punya studio lah. Ya, nanti aja ya kalau udah waktunya, mungkin sekarang belum waktunya. Oke, sukses buat Busit, terus saya bakal berkembang di ETS 2 dan pokoknya bakal mengikuti alur ETS 2 cuy. Oke, terima kasih udah menonton, jangan lupa klik like dan subscribe video ini. Dan ini map Jawa versi 7.2 EP3 SIDMH edit B, siapa gua lupa, sama sekalian SMC grafiknya ya, yang enggak bisa kita lupakan. Oke. Dan ini kelihatannya mau hujan, jadi saya kudu percepat waktunya. Dan see you next time di next video, dan kita tunggu modnya truk
saya belum coba, jadi nanti sekalian saya nyoba. Oke, thanks for watching dan tetap stay di dunia simulator Indonesia. Jangan lupa temennya disuruh subscribe agar saya semakin semangat buat video buat kalian, oke? Dan insya Allah nanti kalau emang beneran kejadian beneran, gue bakalan giveaway mod satu aja lah, gak usah banyak-banyak. Karena giveaway cleaver yang kemarin tuh sebenarnya ada agak ada masalah, soalnya hadiahnya pun terkendala karena kreatornya susah dihubungin. Jadi ada beberapa yang saya ganti pakai uang, bukan uang tunai tapi uang pulsa cuy. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi dan see you next time. Dah.